What's up, Eskimo fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket hari ini tuh edisi 19 Oktober 2020. Pertama-tama kita akan ngomongin NBA terlebih dahulu Time Out geng. Walaupun gue tahu kalian pasti udah gak sabar banget pengen tahu pendapat gue tentang yang lagi heboh dan juga rame banget di IBL Awards. Tapi yang pertama gue ingin membahas tiga berita aja dari NBA. Yang pertama ada Los Angeles Lakers yang katanya tertarik dengan mendatangkan Derrick Rose mesti mendatang. Jadi Derrick Rose itu kok gue lihat masih ada kontrak satu tahun lagi bersama Detroit Pistons sekitar 7,6 juta US dollar jadi kalau memang ini mau terjadi kayaknya Lakers harus melakukan trade dengan uh, Detroit Pistons dan Lakers pun sebenarnya udah pengen mendatangkan dari Rose dari bulan Februari lalu tapi tidak jadi jadi ini adalah kesempatan kedua mereka untuk mendatangkan mantan MVP NBA ini nah yang gue penasaran kok kalian punya beritanya Lakers fans please kasih tau gue kira-kira aset Lakers siapa nih yang akan ditrade dengan uh, Derrick Rose? Apakah Kyle Kuzma, Danny Green ataupun siapa yang lainnya? Karena kita tahu Dwight akan jadi UFA, uh, Rondo akan jadi UFA, jadi mereka bebas akan kemana aja. Tapi gue penasaran kira-kira siapa nih aset yang bisa ditukar uh, dengan Derrick Rose? Karena menurut gue kalau nggak ada Rondo, jelas mereka akan butuh point guard baru dari bench mereka dan Derrick Rose ini gue yakin role cocok banget. Nah, dengan pengalamannya dia sudah 12 tahun dia umurnya sudah 32 tahun dan last year menurut gue grafik permainan dia menanjak sekali dia kayak enjoy banget bermain bersama Detroit Pistons dan dia juga ngerti role nya dia sehingga dia memiliki rata-rata sekitar 18 poin per game I think it's gonna be a good pickup tapi tergantung kira-kira siapa yang harus Lakers relakan demi mendapatkan Derrick Rose kita tunggu aja nanti update nya kalau ada lagi pasti gue akan bahas juga di uh, time out sekarang berita pindah ke big man Los Angeles Lakers yaitu Anthony Davis Anthony Davis ini dikabarkan katanya hanya akan Dua tahun saja bersama Los Angeles Lakers Pasti banyak sekali Yang kita harus kira-kira Kenapa dia hanya dua tahun lagi ya Kenapa gak mau lima tahun Yang langsung max contract gitu kan Nah Kalau gue feelingnya Kalau gue sih sebenarnya kira-kira aja Kalau kalian punya berita pastinya Kan bisa tulis di comment section juga di bawah Kalau gue feelingnya adalah Karena dia mau melihat Mungkin LeBron dua tahun lagi Apakah masih oke okay atau enggak Dan apakah akan stay di Lakers atau tidak Itu akan sangat mempengaruhi uh, Keputusannya Anthony Davis Untuk future dia Gue yakin banget Nah yang kedua Mungkin dia masih punya hasrat Untuk bermain untuk Chicago Bulls Yaitu hometown city-nya dia uh, Kalau mungkin dia bisa menang satu cincin lagi bersama Lakers Mungkin dia akan happy Dan dia mulai akan Mungkin akan mencari challenge baru Yaitu mencoba membawa Bulls ke masa kejayaan yang lagi Kayak dulu tahun 90-an Itu menurut gua adalah pilihan keduanya Ataupun mungkin salah satu yang ada di uh, otaknya Anthony Davis Tapi kalau kalian punya yang lain Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Dan yang terakhir dari NBA adalah Kawhi Leonard dan juga Clippers nih beritanya Dimana Kawhi meminta kita manajemen Clippers untuk mendatangkan seorang point guard dan menurut gue ini penting banget sih untuk musim mendatang karena ini memang adalah lubang yang harus ditutup sama Clippers di musim lalu ini di playoff gue kelihatan banget nih Clippers nggak ada point guard yang bagus nggak bisa ngatur tempo dan Patrick Beverly pun nggak bisa kita harapkan di posisi point guard karena dia adalah seorang defender jadi gue harapkan sih Clippers bisa mendapatkan seorang defender yang bagus walaupun memang kalau gue lihat top 20 free agent ya itu nggak ada Poin uh, point guard yang solid banget kecuali Fred Van Fleet. Uh, Fred Van Fleet bisa datang ke Clippers, why not? Tapi mungkin gajinya akan gede banget sih menurut gue karena... He had a great year with Toronto Raptors. Mereka bisa sampai uh, final, uh, sorry sampai semifinal sebelum kalah sama Boston Celtics. Jadi kita lihat aja kira-kira uh, Clippers apakah akan mendatangkan Fred VanVleet atau tidak. Tapi kalau gue harapkan ada plot twist, weh ini bahasanya time out geng nih plot twist, gue harapkan Rondo malah yang datang ke Clippers, jadi nggak usah jojo Rondo pindahnya, pindah locker room aja, <laughs> jadi dari Lakers pindah ke Clippers, siapa tahu bisa mendapatkan cincin juara bersama ke YNPG 13, why not? karena menurut gue Rondo tuh udah veteran dia udah ngerti bahwa cara main di playoff, main di final, dan kalau ini dia bisa bawa ke Clippers wah atau dia bisa pindah ke Clippers, menurut gua, Clippers gua akan sangat terbantu sekali sih. Jadi, kita lihat aja nanti, kira-kira Clippers akan sign point guard dari mana. Nah, sekarang kita akan langsung pindah ke berita yang memang lagi hangat-hangatnya dan hebohnya banget. Tapi sebelum kita ngomongin pendapat gue gue mau say congratulations dulu kepada para pemenang IBL Awards. Menurut gua well deserved sekali. Dari Rookie of the Year ada Rivaldo uh, Defensive Player of the Year ada Indra Muhammad, six Man of the Year ada Arki Wisnu, Most Improved Player ada Sandi Ibrahim, Pelatih Coach of the Year ada Coach Inal, dan juga Foreign Player of the Year ada Mike Glover, serta ada Abraham Damargherita sebagai MVP Local. Oke. Okay. Kemarin ini heboh banget karena Lurf dan juga Galang Gunawan sedikit mengeluarkan suara mereka tentang kekecewaan yang mereka nggak mendapatkan uh, kemenangan Defensive Player of the Year untuk Galang Gunawan dan gue ngerti sekali concernnya mereka um, dan juga mereka menjelaskan kenapa kira-kira Galang tuh sebenarnya pantas untuk memenangkan Defensive Player of the Year. Oke, okay. sekarang kita ngomongin tentang. Uh, apa ya mekanismenya tentang voting IBL Awards ini jadi kan ini memang di vote oleh 15 wartawan yang sudah dipilih sama IBL dan kemarin ada yang nanya kenapa nggak ada koroki aku medianya hanya media uh, online saja platformnya <laughs> jadi nggak pernah di nggak pernah jadi media secara resmi gitu jadi makanya itu kenapa aku nggak diundang tapi yang pasti uh, 15 media ini mendapatkan uh, hak untuk nge vote siapa dan mereka akhirnya nge vote uh, untuk Indra Muhammad dan kalau ada yang marah dengan wartawan-wartawan tersebut, kalian harusnya marah sama aku juga, sama Koroki. Karena Koroki juga menjagokan Indra Muhammad untuk menjadi Defensive Player of the Year. Nah, kenapa alasan gue memilih Indra Muhammad? Karena gue melihat dari angka steals-nya. Angka steals-nya lumayan tinggi, yaitu 1,6 steals per game. Dan waktu gue nonton highlights di IBL itu juga, di IBL TV, banyak juga highlights Indra Muhammad itu dalam defense-nya. Itu kenapa menurut gue, uh, dia membuat... Impact yang lumayan besar dan menurut gue Pacific SESA Surabaya pun lumayan sukses di regular season. Dan juga Indra Muhammad adalah salah satu pemain utamanya. Dan reboundnya kalau, kalau juga sekitar 3,8 rebound per game. Walaupun memang orang-orang mempermasalahkan tentang 0,1 blocks-nya dia. Oke... Okay eh uh, di NBA gue ngerti, lebih banyak memang identik dengan pemain big man untuk memenangkan Defensive Player of the Year. Tapi memang ada beberapa pemain yang nggak terlalu besar, mungkin kayak Draymond Green, uh, Gary Payton zaman dulu. Itu juga mungkin mereka karena reboundnya tinggi dan juga mungkin steals-nya banyak. Belum tentu blocks-nya banyak. Kalau Draymond mungkin blocks-nya banyak. Kalau Gary Payton, I'll probably satu atau satu setengah mungkin paling banyak. Gue belum cek secara detail. Nah, Sebenarnya yang jadi masalah kalau menurut gue adalah sistem statistiknya IBL. Nah IBL ini mungkin kedepannya harus perkembangkan sistem statistiknya mereka agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Yang pertama gue mau bilang adalah untuk untuk mengukur siapa yang bisa menjadi defensive player of the year itu gue udah bilang ini sulit banget karena nggak detail statsnya. Jadi itu kenapa waktu itu gue memilih pemain yang mungkin punya potensi paling tinggi sebagai defender, yang menurut gue adalah Indra Muhammad yang sangat atletis, badannya bagus dan juga pasti sering banget suruh jaga pemain yang paling jago lokal ya, lokal lawan menurut gue itu kenapa gue memilih Indra Muhammad. Nah, statistik yang paling penting untuk menentukan seorang defensive player of the year itu adalah defensive ratings. Di NBA mereka menggunakan ini dan itu kenapa mereka memilih Yanis? Karena Yanis itu datangnya dari tim, uh, kalau nggak salah itu number two. Defensive ratings ataupun number one, maybe Milwaukee Bucks, if I'm not wrong. Nah, dan dia adalah pemain dengan nomor satu defensive rating, kalau oh, nggak salah di NBA itu kenapa akhirnya NBA memilih Yanis Atetkumpo. Nah, defensive ratings itu apa sih? Orang pasti akan banyak yang nanya. Defensive rating itu adalah statistik untuk mengukur uh, seorang... Uh, Pemain ataupun sebuah tim itu seberapa kuat, dan juga seberapa lemah defense mereka, mereka akan lihat per 100 possession. Pemain itu ataupun tim tersebut itu kebobolan berapa poin. dan kita bisa lihat dari situ nanti statistiknya, dan itu bisa memperlihatkan siapa yang jago defense dan siapa yang tidak sebenarnya. Itu statistik yang paling penting, gak hanya block, gak hanya steals, gak hanya rebound. Nah, itu uh, yang menurut gue harus dikonsider sama IBL ke depannya. Oke. Okay untuk Galang dan juga love. Kalau gue kemarin itu sangat menyayangkan sebenarnya timnya ikutan bersuara. Kalau menurut gue kalau memang kecewa dengan hasil tersebut, uh, harusnya Galang saja yang bersuara. Karena biasanya kalau di NBA pun kayak main Lebron. Lebron gue yakin juga dia kecewa banget. Karena Giannis yang jadi MVP regular season. Tapi Lebron, uh, dia mungkin cuma kasih kayak satu kalimat, dua kalimat gitu untuk kekecewaannya. And then they, he move on. Uh, he move on aja udah. Udah gak bisa dipeluin karena dia fokusnya lebih besar. Dia ingin menjadi juara NBA. Nah, dan menurut gua kalau pemain menyuarakan kecewaannya itu adalah sangat normal sekali karena kita semua adalah a human being, kita semua manusia, pasti punya kekecewaan dan biasanya kita suka lampiaskannya ke Insta story ataupun ke Instagram. Dan itu menurut gua totally normal enggak. Mungkin denda kecil boleh tapi enggak harus harus sampai di band sih kalau menurut gua kalau memang ada kekecewaan seperti itu. Uh, tapi yang gue suka dari Galang itu sebenarnya adalah dia tidak hanya me memperlihatkan kekecewaannya dia saja, tapi dia juga memberikan solusi untuk IBL. Dan menurut gua ini sangat penting sekali masukannya dan gua harapkan IBL menerima masukan ini dari Galang Gunawan. Karena menurut gua juga gua sebagai wartawan, gua nggak bukan wartawan, tapi maksud gua sebagai orang yang mengamati basket Indonesia dan juga mengikuti IBL, gua nggak selalu nonton IBL. Selalu nggak selalu nonton. Jadi gua nggak even tahu Galang itu sebenarnya jaga siapa di lapangan, apakah dia jaga import atau jaga pemain lokal? I don't know. Tapi, eh gue tau dia statistiknya 6,5 atau 6,8 rebound per game, Kalau nggak salah 0,8 blocks per game, dan stealsnya nya juga di 0,7 or something like that. Tapi, gue cuma tahu dari itu doang, gue nggak even tau impact-nya dia seberapa besar untuk defense-nya Lurf, dan gue nggak even tau apakah love kebobolannya poinnya banyak, nomor berapa di uh, ideal nggak ada yang tau. Karena itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi ke voting ini kok secara detail. Nah, masukannya galang yang gue suka adalah dia bilang kenapa nggak involve pelatih menurut dia pelatih itu pasti akan lebih tahu apa yang terjadi di lapangan dan gua 1000% setuju dengan apa yang Galang bilang bahwa pelatih itu akan lebih tahu dan menurut gua depannya kenapa nggak dikolaborasiin aja pelatih dengan wartawan tapi nilai ataupun voting yang dari pelatih itu harus lebih besar karena mereka jelas akan tahu fungsinya setiap pemain di lapangan dan mereka ngerti karakter semua pemain di lapangan dan menurut gua itu yang gue suka dari masukan yang galang dan gue harapkan IBL kedepannya akan menjalankan itu agar hal seperti ini tidak terjadi lagi karena menurut gue sekarang jadi heboh banget banyak yang emosian juga kayak kebawa dan juga memang award seperti ini nggak akan bisa bikin semua orang happy pasti akan ada yang kecewa so it's normal uh, bila ada yang complain ataupun ada yang menyuarakan kekecewaannya asalkan menurut gue ya tidak ada yang tidak ada yang memecah belah apapun itu menurut gue asalkan semuanya untuk basket Indonesia maju why not menurut gue sih jadi itu aja pendapatnya kok dari gue uh, kalian juga bebas kok kalian mau marah karena gue juga milih Indra Muhammad uh, kalian bisa komplain langsung di comment section di bawah but itu tentang IBL Awards tapi menurut gue sih yang lainnya mungkin yang gue agak satu kaget adalah Mike Lover juga menang karena menurut gue di Rohorn itu adalah foreign player of the year setelah dia leading scoring and juga leading uh, rebounds. Nah itu juga satu lagi gue mau kasih tau, ada juga masalah tentang uh, record team. Biasanya record team juga sedikit mempengaruhi bagaimana awards itu dipilih, so itu juga kalian harus jadikan sebuah pertimbangan juga. Oke okay, next, sekarang kita pindah ke Q&A aja ya langsung, biar lebih adem lagi. <laughs> Q&A untuk hari ini gue pilih tiga pertanyaan dari Instagram. Thank you guys, udah kayak Rim selalu uh, question box, sorry banget gue nggak bisa selalu jawab semuanya karena gue nggak mau terlalu panjang-panjang banget videonya takut gak ada yang nonton terlalu panjang-panjang tapi yang pasti gue thank you banget appreciate gue coba uh, dua hari sekali lah gue buka question box untuk kalian siapa tahu nanti gua, uh, question kalian ada yang pertanyaan nah, yang pertama dari at uh, @rafi.m.n uh, menurut koroki pemain timnas itu pantas nggak sih dapetin ibl awards my first reaction ini gue jujur ya gue jujur sama kalian semua first reaction enggak first reaction gue kayak ke, kenapa ada pemain timnas ya dia ibl awards itu yang pertama gue pikirkan tapi gue nggak tahu juga pertimbangan apa yang dipilih sama IBL untuk memberikan pemain uh, tim nasional yang awards karena menurut gue ya memang mereka jago-jago semua lah kayak Arki, Abraham, Pras semua memang adalah pemain-pemain top Indonesia kalau gue sih lebih memilih semuanya nggak ada di timnas kalau gue sebagai uh, misalkan gue bekerja di IBL karena menurut gue itu akan lebih fair karena menurut gue MVP IBL kemarin boleh dibilang adalah Widianta Putra strategi menurut gue dia impactnya besar banget untuk NSA Jakarta tapi kalau dibandingkan dengan Abraham kita agak susah karena Abraham adalah pemain terbaik di Indonesia sekarang menurut gue jadi yang paling berharga most valuable player itu adalah pemain yang paling berharga paling berharga menurut gue adalah Abraham nomor Margarita itu kenapa menurut gue dia bisa memenangkan MVP award kemarin ini nah itu adalah kira-kira uh, pendapat gue nah next Pertanyaan datang dari adhan.diwijaya. Bicara bisnis opportunity yang bisa di-generate dari basket bro Rocky. Basket itu untuk bisnis masih susah banget, ya. Tapi yang paling simple, ya, pasti merchandise. Merchandise itu uh, tergantung bagaimana kalian promosikan uh, bajunya dan semuanya, karena menurut gue, love itu pinter banget. Mereka marketingnya luar biasa banget, itu kenapa jersinya mereka laku banget. Mereka selalu memarketingkan uh, Daniel Wanas, Seven Goodman, um, si Mike, itu menurut gue, Mike Lawall, itu semua menurut gue, ya. Itu pinter-pinternya mereka, dan akhirnya mereka bisa sukses lewat merchandise mereka, dan juga mereka. Followingnya lumayan kuat menurut gue di social media dan social media ini ada platform yang sangat penting sekali untuk setiap tim. Kalau tim digitalnya kuat, wah gue rasa sih sponsor-sponsor akan banyak banget yang masuk. Jadi menurut gue itu adalah bisnis opportunity saat ini semuanya serba digital untuk basket. Next, uh, thank you semuanya tadi pertanyaannya. Karena kita ada terakhir dari Ad Praditya uh, Pramadi. Nah, kok Rocky sekarang kok jarang update untuk olahraga yang lain ya? Hehe. thank you. Oke, okay, uh, Pak setelah lama dipikirkan, akhirnya gue memang tidak akan melanjutkan untuk membicarakan olahraga lain, dan gue akan fokus di basket aja. Karena menurut gue, uh, memang awal niat gue bikin Youtube adalah untuk ngomongin basket, bukan untuk ngomongin olahraga lain. Jadi kemarin mungkin lagi kuarantin, sedikit stres, um, melihat views yang tidak tinggi, akhirnya mikir, wah harus gimana, gimana, gimana. Akhirnya uh, sempat ngomongin sepak bola dan juga volley dan lainnya, tapi akhirnya gue harus balik ke cinta pertama gue yaitu bola basket jadi gue dari sekarang mulai akan ngomonginnya hanya bola basket aja mungkin sekali kali kita ngomongin K-pop nggak <laughs> bercanda karena gue lagi suka banget sama BTS dan juga Blackpink jadi wah siapa tahu kita bisa dapat reaction next time but no uh, in seriousness gue cuma akan ngomongin basket aja ke depannya karena itu akan menjadi fokus gue dan itu memang adalah cinta pertama gue so itu aja so we gonna do it hashtag for the Indonesian basketball culture so guys thank you banget yang udah menonton uh, timeout hari ini thank you banget uh, maafkan gue kalau ada kata-kata yang kalian uh, menyinggung kalian ataupun yang kalian tidak senang maafkan gue but thank you so much for the support timeout gang as always udah nonton timeout tiap hari Artinya, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.